Aku Feby. 2 tahun yang lalu, aku tiba di Jakarta. Seorang diri dan kedinginan. Di Jakarta, aku mengikuti jejak abang padepokanku, Dius. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, Kang Ius berhasil menaklukkan Jakarta. Kang Ius berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan menjadi seorang jawara sejati. Namun, sekarang zaman telah berubah. Musuh-musuh yang aku hadapi bukan lagi bandit berambut palsu gondrong. Bukan lagi bandit-bandit berwajah dan berjenggot ala Chuck Norris. Ataupun bukan lagi bandit-bandit emo yang terlunta-lunta. Akan tetapi musuh terbesarku adalah perasaanku sendiri. Sudah 2 tahun aku berpisah dengan Diana. Di suatu sore, ketika aku sedang berjalan di taman, aku bertemu dengan Diana. Ingin kupeluk dirinya seperti dahulu. Namun, sekarang semua telah berubah. Kini ia bersama pria lain. 2 tahun ini aku berjalan di dalam kesunyian tanpa batas, bersama dedaunan yang tidak dapat berbicara satu sama lain. Penyesalanku sekarang ini tiada artinya lagi. Teringat ketika kita masih bersama, banyak hal senang yang kita lakukan bersama. Bergandengan tangan dan meniti indahnya pelangi bersama. Kini ku sadari, selama ini ku menatap mimpi yang tak pernah berakhir. Aku tidak dapat melepaskan semua kenangan ini dari ingatanku dan masih terjebak dengan masa lalu, masa-masa indah bersamanya, menikmati sore di tepi danau dekat kontrakan yang berhiaskan pagar putih kecil. Sekarang aku harus dapat tahan dalam kesunyian. Kepedihan yang entah sabar kapan ini akan berlalu. Aku harus bisa mengalahkan perasaanku seperti sinar mentari senja yang ronanya tidak pernah pudar. Aku harus bisa. Gua akan berubah.